Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan, harus pakai uang. Mau haram-haraman, harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal, anehnya banyak yang suka. Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu. Melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar. Mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah, anehnya banyak yang ogah. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Kalau suka melacur, penyakit akibatnya. Kalau suka tak jujur, tak akan dipercaya. Kalau suka mencuri, penjara akibatnya. Kalau suka berjudi, akan bisa kaya. Ternyata jalan ke neraka teramat susah. Walaupun susah, anehnya banyak yang maksa. Kalau suka sembahyang, hidup kan jadi tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Kalau suka sedekah, harta akan berlimpah. Kalau suka beramal, teman akan bertambah. Ternyata jalan yang ke surga teramat indah. Walaupun indah, anehnya banyak yang ogah. Perangkap syaitan umpannya.
bermacam-macam kesenangan. Sudah biasa setiap yang akan menghentikan sepintas lalu menundukkan. Biasanya sudah biasa setiap yang akan menyesatkan menyenangkan. Begitu caranya setan menggoda kita, dihiasinya dosa-dosa dengan bunga-bunga dunia.
dengan roda pembangunan. Manusia makin penuh kesibukan, sehingga yang wajib pun terabaikan. Sujud lima waktu menyembah Tuhan, karena dimabuk oleh kemajuan. Sampai komputer dijadikan Tuhan. Yang benar aja. Kalau bicara tentang dunia, dunia, aduhai pandai sekali. Tapi kalau bicara agama, agama, mereka jadi alergi. Membaca koran jadi kebutuhan, sedang Al-Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat digalakkan, bahasa Arab katanya kampungan. Gak salah tuh. Buat apa berjaya di dunia, dunia, kalau akhirat celaka. Marilah kita capai bahagia, bahagia di alam fana dan baka. Kalau mau belajar, belajar bismillah. Sesudah belajar, alhamdulillah. Kalau mau kerja, belajar bismillah. Sesudah bekerja, alhamdulillah. Mulailah setiap pekerjaan dengan membaca bismillah. Sudahilah setiap pekerjaan dengan membaca alhamdulillah. Makan, baca bismillah. Sesudah makan, alhamdulillah. Kalau mau tidur, baca bismillah. Dan bangun tidur, alhamdulillah. Sangat pedih. Diserang. Makanya kalau mau belajar, baca bismillah. Sesudah belajar, alhamdulillah. Kalau mau kerja, baca bismillah. Sesudah bekerja, alhamdulillah. Mulailah setiap pekerjaan dengan membaca sudahilah setiap pekerjaan dengan membaca alhamdulillah. Kalau mau makan, baca bismillah. Dan sesudah makan, alhamdulillah. Kalau mau tidur, baca bismillah. Dan bangun tidur, alhamdulillah.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Tuhan tidak beranak dan tak diberi.